Waktu sholat tiba ditandai dengan satu kalimat yang diperdengarkan pada kita semua, yang langsung tuntunannya disampaikan pada Rasulullah dan diperdengarkan kepada kita semua yang masih punya pendengaran. Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga itu adzan. 24 jam tidak selesai, terus berputar. Mesir selesai pindah ke Libya, Libya selesai pindah ke Tunisia, Tunis selesai ke Maroko, Maroko selesai ke Aljazair, geser sedikit dari Italia, Prancis, Spanyol. 24 jam. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Mustahil itu. Yeah.